Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. قال عن عامر ابن عبد الله بن زبير عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعلى بالإرسال، أي أن الحديث معلول بقوله مرسلا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فإنها فلها المهر بما استحل من فرجها. Cukup. Qala, hadis yang pertama riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linun nikah. Hadis yang masyhur yang senantiasa diriwayatkan, a'linun nikah waj'aluhu bil masajid wadribu alaihi bidduhub. Jadi kalau kita melihat riwayat yang meriwayatkannya di sini, yang itu adalah riwayat daripada Imam Tirmidzi. Jadi kenapa dengan beliau tidak menyebutkan riwayat al-Imam At-Tirmidzi yang lebih lengkap? Di sana ada tiga perkara yang disebut. Yang pertama i'lan, mengiklankan, mengisytiharkan. Kemudian yang kedua di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, dan mainkan kompang atau juga mainkan terbang pada saat akad berlangsung atau di saat akad nikah berlangsung. Sebab hampir ada kesepakatan daripada ulama hadis itu dhaif. Jadi pertimbangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang walaupun itu lebih lengkap, tapi daripada yang satu juga terbawa-bawa dengan yang dua, maka lebih elok dengan kita menyelamatkan yang satu daripada lengkap tiga disebutkan, tapi ketiganya pada posisi yang lemah. Jadi kaidah mengatakan qawi, satu orang yang kuat itu lebih mendingan daripada dua orang yang lemah. Tapi dalam kaidah yang lain, dha'ifani yaghlibani qawiyan,
dua orang yang lemah itu mungkin-mungkin saja mengalahkan satu orang yang kuat. Mulai dari awal, kalau tidak nyambung. Jadi kita ada dua buah riwayat di antara daripada perkara-perkara yang disunatkan dalam akad nikah. Nikah itu diiklankan, jangan secara sembunyi-sembunyi. Nikahnya di mana? Nikahnya di gua. Atau juga di mana nikahnya? Masuk pondok pesantren, nikah di situ. Tidak ada orang yang tahu. Yang ada itu cuma hanya beberapa orang saja. Satu yang dikawinkan, kedua yang mengawinkan tanpa dengan roda dua orang saksi. Jangan. Jadi kalau nak menikah, nikah ya ima di khalayak orang ramai ataupun juga di surau, lebih afdal lagi kalau di masjid. Kenapa? Sebab satu, akan ramai orang yang menyaksikannya. Yang kedua, akan mendapatkan doa daripada mereka-mereka semuanya. Yang ketiga, banyak perkara positifnya. Kalau seandainya dengan kawan-kawan kita tidak tahu, misal saja seperti sekarang nih, siapa tahu bahwasanya dengan Bang Taufik sudah kawin. Mungkin ramai di kalangan santri kita di sini atau di kalangan pelajar, keadaannya pelajar yang ikuti program daurah itu kebanyakannya tidak kawin. Ternyata Ridwan secara sembunyi-sembunyi dua hari yang lalu nikah di dapur. Pasti kan nikah ikut syarat, bukan tadi ikut syarat, ikut syarat, ikut syarat. Saksinya dua, Syekh Kudul, dan dia minta saksikan dengan Paris, mana Paris tadi? Paris, itu suara Paris tadi itu. Nah, ada Paris, Paris saksi dengan si Amin. Paris, Amin jadi saksi, Ridwan yang menikahkan. Yang menikahkan siapa saja? Bang Ahmad yang menikahkan. Orang tuanya berwakil pada Bang Ahmad. Selesai masalah. Jadi dia pun juga sebagaimana layaknya pasangan dua laki istri terus berpegangan tangan, ya, jalan pegangan tangan gitu. Mesti kawan-kawan yang lain bukannya curiga, itu betul-betul membawa fitnah, fitnah kepada kawan-kawan yang lain. Ya Allah, belum halal sudah pegang-pegangan seperti itu. Tutup satu yang komen. Mana? Di kawasan maaf tak boleh begitu. Haram itu. Kalau seandainya halal pun tetap kurang cantik di depan orang ramai pegangan begitu. Ini sudahnya tidak halal dipegang-pegang lagi. Nah, itu kata komen yang kedua. Macam-macam lah. Nah, itu hikmahnya kita disuruh untuk mengiklankan. Jadi ada jemputan. Kalau tak pun, ya paling tidak ada dalam beberapa orang yang menyaksikan akad nikah yang berlangsung. Satu, yang kedua disarankan di dalam masjid. Kenapa di masjid? Sebab satu tempatnya tumpuan rahmat dan malaikat. Kemudian yang kedua, biasanya kalau di masjid mesti ramai orang-orang yang akan menyaksikan, yang akan mendoakan doa restu. Mudah-mudahan mawaddah, sakinah dan rahmah dalam kehidupan mereka. Yang ketiga disunatkan ada sejenis kompang yang tadi itu. Wadribu alaihi bidofob. Dan mainkan kompang di waktu sebelum dan setelah akad nikah berlangsung. Jadi kenapa? Itu juga ada hubungannya dengan yang pertama. Ketiga-tiga itu sangat-sangat seragam sekali. Jadi kalau kompang dimainkan mesti akan mengundang perhatian. Ada apa, ada apa, ada apa. Berarti orang ramai akan tahu. Kalau di dalam masjid berarti tidak akan terahasiakan. Kenapa? Sebab di masjid itu nanti seorang mundar mandir. Yang di luar dan juga yang di dalam. Masjid tidak ada istilah keluarga. Jarang-jarang. Dengan masjid itu cuma hanya keluarga saja yang mengisi. Ada orang asing, sesiapapun. Di andan masjidillah. Masjid itu adalah lillah. Maka sesiapapun yang berpeluang, siapapun yang pada saat waktu sudah berkumandang, dia akan singgah. Jadi tidak memilih dan meminat, tidak membeda-bedakan antara yang datang, yang masuk, atau yang melaksanakan ubudiyah dan i'tikaf di rumah Allah Jalla wa'ala. Maka karena mengingat dufub pengaruhnya akan mengundang perhatian orang ramai, mesti jika mereka akan terpancing. Ini ada apaan? Oh, akad nikahan. Akad nikah kawin. Siapa bin siapa. Jadi daripada mulut ke mulut. Begitu juga saat ketika dinikah. Nikah dilangsungkan di dalam masjid. Di dalam masjid itu bukan hanya keluarga. Maknanya karena masjid telah tumpuan orang ramai. Maka semakin besar masjidnya, semakin ramai pengunjungnya. Semakin besar masjidnya, semakin banyak orang-orang yang berdatangan daripada jauh. Maka bukan hanya lingkungan masjid sahaja.
bukan hanya lingkungan keluarga dan tetangga yang mengetahui akad pernikahan kita, tapi justru kita informasinya sudah tersebar luas. Rupa-rupanya di masjid semalam itu ada daripada Alun Malai, ada dari Kelantan, ada dari Terengganu, ada daripada KL. Allah nyasar juga dari Banjarmasin, bukan daripada Bekansrai. Memang benar daripada Banjarmasin. Datang sembahyang di situ, sembahyang masjid juga sembahyang. Secara kebetulan, secara taktil lewat di sana terus sembahyang. Pada saat akan nikah berlangsung. Ha, maka berita pernikahannya jadi itu, kenal tidak kenal, tapi kalau dalam keadaan emergensi, yang hak di Banjarmasin itu juga boleh menjadi saksi. Itu tiga rangkaian. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita seperti santai saja meriwayatkan atau memberikan panduan dan nasihat kepada kita. Tapi rupa-rupanya yang tiga tadi tak ada hubung kaitnya. Ketiga-tiganya agar berdua-duaannya mereka, berjalannya mereka, di hotelnya mereka, pergi ke sana kemarin yang mereka itu tidak menjadi fitnah, tidak menjadi unsur atau tidak menjadi perkara yang diharamkan perbualan, atau yang mengopat, yang menyebut-nyebut sebutan daripada orang lain. Maka dengan ikhlas semuanya pada tahu. Yang kedua, di masjid orang ramai yang menyaksikannya. Jadi selain daripada tujuan ukhrawi, agar dengan kita kita mendapatkan doa daripada orang ramai yang menyaksikan, agar dengan akad nikah yang berlangsung mendapatkan restu daripada segenap makhluk lil malail a'la alamul mulki wal malakut yang di buminya dan juga dengan malaikat-malaikat yang berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala, dan juga sekaligus dengan lantunan suara yang lebih jauh. Kalau a'linu itu mungkin dengan perantaraan mulut, a'linu itu dengan penyaksiannya, sementara kalau dengan masjid itu keramaiannya, banyak jumlah bilangannya, hanya sekedar orang-orang yang ada di dalam. Yang di luar masjid tidak melihat, tapi dengan dupur, bang bung, bang bung, bang bung, bang bung, bunyinya sampai keluar. Akan mengundang perhatian yang di luar, ingin tahu apa yang berlaku, dan juga sekaligus itu sebagai petanda ini halal. Ha, halal. Beda nikah, Nabi kita bersabda, zina itu adalah nikah yang secara sembunyi-sembunyi. Kan kemarin kita cerita tentang kucing yang Allah berikan satu fitrah kepada kucing. Kucing kalau pada waktu dia kelaparan, terus mengambil peluang dan kesempatan dia mencuri ikan. Begitu ikan dia curi, ikan goreng, gulai, atau juga dengan ikan apa namanya, ikan bakar. Ada ikan bakar, ada kelapa bakar, ada cendol bakar. Hati-hati jangan terperangkap. Ikan bakar memang betulan dibakar, dan kelapa bakar rupa-rupanya memang betulan juga kelapa itu dibakar. Baru-baru ini lepas selesai pengajian di Adarain, kawasan Panglima Garang, ada satu kedai tulisannya cendol bakar. Rupa-rupanya cendol bakar di sana bukan cendol yang jenis bakar, cendolnya punya Haji Bakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menipu sangat. Kalau seandainya tak nak berbuat baik kepada orang ramai, jangan ditipu. Kita nak rasa macam mana cendol bakar. Bahkan cendol kita sudah tahu rasanya, tahu, tapi yang bakar itu kita belum pernah minum. Rupa-rupanya bakar yang punya kedai cendol tadi itu. Ha, cendol bakar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali. Jadi untuk membedakan kucing dengan fitrahnya, maka pada waktu kucing tadi itu nyolong ikan, kenapa kita dia langsung lari? Oh, secepat kilat. Beda hanya dengan yang tadi atau sebelumnya, seketika dengan kucing kita bagikan. Jadi pada waktu kita lagi makan, kita ambilkan ikan keli satu ekor, atau ikan talavia, prak, kita bagikan. Langsung mampir, makasih, dia makan depan kita. Seronok sangat dia makan. Tidak ada rasa bimbang dan takut. Tidak ada rasa risau. Tidak ada rasa gundah. Makanya santai sekali. Bahkan, kalau seandainya ada yang jantan, atau ada temannya datang,
diam. Maksudnya jangan, tak boleh, ini halal. Wah, seperti itu. Tapi kalau pada itu dia nyolong, pada itu dia mencuri, jangankan makan santai, tengok kita saja dari jauh dia langsung lari. Kenapa? Sebab dia tahu yang tadi itu halal, yang ini hukumnya haram. Makanya dia jadi ketakutan. Ini santri dari mana? Ucapan selamat datang dan duduk elok-elok. Kamu duduk elok, coba tengok ada yang angkat kaki, tengok nih. Tidak ada. Kamu lebih aula lagi, sebab tetamu. Tetamu kena jaga sopan santun, jangan bersimbang. Ini pengajian peruntukan atau pengajian kami adakan sekali dalam setahun hanya di bulan Ramadan saja untuk orang-orang yang sudah punya cucu, yang sudah punya anak, yang sudah punya menantu. Mana yang punya menantu tadi itu ada di waktu sudah punya menantu, mungkin juga sudah punya menantu juga. Nah, untuk orang yang sudah berjanggut atas bawah, kalau kalian tuh tak ada janggut lagi. Apa sih ya? Kamu kalau tak paham tapi apa? Makanya saya katakan, kalau saya sebut janggut atas bawah, budak itu kebingungan. Tanduk. Yang atas dan ada. Yang bawah yang mana pula? Bulu kaki? Enggak, salah tafsir. Makanya itu orang-orang tua. Kembali pada cerita kita. Jadi, udah cerita lama, cerita ini cantik. Masya Allah, barakah. Perasaan tak? Itu ada sungai gitu. Ada kan? Itu kalau pada hujan lebat, airnya deras. Jangan coba main-main air di situ, boleh hanyut. Jadi satu kali, di kali itu ada buaya besar. Bukan yang di sini, satu kali mana-mana sejalan. Pokoknya letak dalam kepala kamu ada kali besar, ada buaya besar di situ. Tiap binatang yang lewat di situ, mesti dia terkam, mesti dia makan. Sudah berapa ekor kambing, sudah berapa ekor lembu, sudah berapa ekor kerbau. Udah berapa ekor kuda, kalau ayam itik itu sudahnya, dia sembar, makan, mati. Tapi pada saat masanya babi, khinzir, lewat di kali tadi itu, buaya tak kacau dia. Buaya itu saja diam saja. Akhirnya keluarga lembu, kerbau, kambing datang komplain kepada buaya tadi itu. Awaknya apa sebenarnya? Itu anak saya yang temakan. Itu sepupunya aku, itu mertuanya aku. Itu tidak ada dalam cerita, itu tambahannya saja. Kamu ini gimana? Tidak betul, tidak adil. Kerbau kamu makan, lembu kamu makan, kambing kamu makan. Begitu khinzir lewat, kenapa dibiarkan lewat dengan selamat? Jadi kata buaya, sebab khinzir itu haram. Khinzir itu haram, tidak boleh dimakan. Sampai buaya tahu daging babi itu tidak boleh dimakan. Dimakan sama manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Antacam saja. Nah, tak lihat lagi tapi anak-anak katanya ada. Masa kita masuk Bukit Tinggi, kan ada beberapa restoran sini itu boleh dikatakan perkampungan Cina lah semuanya di situ. Situ ada gambar katak juga. Ada. Terus sudah lihat. Sudah singgah enggak? Katak boleh dimakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i haram katak. Apalagi kalau kita boleh membayangkan ada katak yang gemuk loh. Itu dipegang pun susah. Kalau kita nak buang lepas dia. Yang gemuk. Tapi ada juga katak yang tebal bulunya yang belakangnya itu hitam seperti kura-kura. Itu kalau disate macam mana rasanya ya? Masyaallah tabarakallah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ahli nunika cukup. Jadi iklan tadi itu dalam bahasa hadis perbedaan antara halal dan haram. Yang haram itu secara sembunyi-sembunyi, tapi yang haram itu secara terang-terangan. Terang-terangan dengan hiburannya, terang-terangan dengan tempatnya, terang-terangan dengan pelaksanaannya. Ahlinun nikah. Jadi nanti diingat. Kalau seandainya pada waktu sembahyangnya tasumbunah masih punya peluang banyak untuk kita bersembahyang, paling tidak pun sebentar lagi kita akan sembahyang. Kalau seandainya kita tidak punya peluang banyak, kalau kita tidak berkesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan yang bagus, insya Allah mungkin ke tahun depan kita Allah takdirkan sampai kepada Ramadan yang berikutnya dan kita mampu atau kita berusaha untuk melaksanakan puasa yang bagus. Tapi jarang-jarang orang melaksanakan nikah saban bulan atau juga saban tahun. Kan? Tuh kan? Mak ayah nikah ada berapa kali? Sekali aja.
Sama dengan bersunat. Sunat. Mak sisau betul. Anak nak disunat nih. Mak takut subuh. Sampai pesan sama pakar spesialis yang tukang gunting, tukang sunat tadi itu. Dok. Atau prof. Prof. Minta maaf prof. Kita doknya. Sini profnya yang di. Nah, jadi kalau profesor disebut prof saja. Kita dokter, kita sebut dok. Dok. Minta maaf dok. Sana dok sebut dokter, sebut dok saja. Ini prof kan. Nah, sama lah. Sama di tarhim. Rupa-rupanya ada juga tarhim dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia lebih banyak lagi. Tarhimnya Malaysia banyak. Kalau dalam bahasa Arab, pembuangan huruf paling yang ujung. Aisyah ya Aish. Aish. Jadi sukra daripada sukran. Kalau kita, daripada Mahmud, mudnya lagi. Mahmud. Dua huruf dibuang dari depan lagi. Potong kepala orang di depan. Mud. Kalau Ismail, ilja. Jadi kita kadang-kadang tak boleh can. Babae. Baba tu guru kiai kedah apa Thailand. Babae itu Ismail kan? Oh, itu tambah parah lagi. Kalau ilo sih makin iya babae nya pada e. Tu dulu pada e. Nah, pada tu apa pula? Nah, itulah dulu kembali Allahumma salli sayyidina Muhammad. Pada deh. Ah, khitan. Dok minta maaf dok. Ini anak saya ni baru kali pertama bersunat. Jadi tolonglah. Maka tak dok, tolonglah layan dia dengan elok. Sebab ini kali pertama dia bersunat. Memangnya bersunat tu mau berapa kali? Untuk tak beli cam. Ha. Bahasanya, ini baru kali pertama. Ada orang sunat 2, 3, 4 kali. Ada. Sunat yang pertama, kewajiban. Sunat yang kedua, kematian. Kalau tak percaya boleh dicobalah. Ayo, yang sudah disunat itu. Sunat saja lagi. Jangankan disunat. Kalau terkena bola pun, boleh membawa kepada kematian. Apa? Kalau disunat, 2 kali. Nah, begitu ceritanya. Ahlinun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena mengingat nikah ini jarang-jarang, paling kadang-kadang atau kebanyakan kita hanya sekali dalam seumur hidup, maka jangan ikut budaya kita di sini. Saya perhatikan budaya kita di Malaysia, nikah raya Cina, nikah raya Hindu, nikah raya Melayu, masih lumayan. Kenapa dihubungkan dengan raya Cina? Sebab kita tahu kalau kita buat akad nikah pada hari Jumat, orang tak ramai mana sebab itu hari kerja. Kenapa kita mempertimbangkan hari kerja berbanding untuk amalan sholat yang patut untuk kita hidupkan? Terlepas macamana mawadah sakinah tidak tuh bagaimana keadaannya, tetap saja dengan kita melangkah secara sunnah terlebih dahulu. Pak mertua pula minta maaf yang adil. Ini semuanya akan menjadi calon mak mertua, pak mertua. Jangan berkeras kepala di rumah kami. Kenapa di rumah? Memangnya rumah itu rumah barakat? Apakah tumpuan nafahat? Malaikat tanah berkunjung ke rumah kita walaupun seperti apa besarnya. Malaikat tidak akan datang ke rumah. Malaikat tanpa dijemput akan datang ke masjid, ke tempat-tempat yang seperti ini. Memang tempat ini terperuntukkan supaya kawan-kawan yang memutar hiburan kepada itu tahu itu dosa besar bagi saya, haram, sebab itu pencemaran kepada tempat yang mulia. Sebelum tempat ini dibangun, disitulah tempat kami mengadakan pengajian dan hafazan Al-Quran. Di situ kami berzikir, di situ kami sembahyang. Terus kalian cemarkan dengan tontonan film pada beberapa waktu yang lalu. Di mana? Adalah beberapa waktu itu, maksudnya mungkin 13 abad yang lalu kembali. Nah, jadi kenapa di masjid? Sebab di masjid itu tumpuan rahmat. La'alla wa'asa, harapan kita hidup mereka di harmoni, hidup mereka di aman damai, hidup mereka di tenteram, akan ada kesepahaman antara pasangan dua laki istri. Kalau terlepas daripada hikmat yang kita sebutkan itu pun, paling tidak anjuran daripada baginda, nikah pada
bulan Syawal atau paling tidak pada bulan Safar. Yang kedua, akad nikah dilangsungkan di masjid. Kalau boleh hari Jumat, lebih afdalnya selepas Jumat atau juga selepas Asar. Selanjutnya boleh, kalau boleh sebanyak mungkin orang yang menyaksikan akad pernikahannya. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit sangat. Satu di dalam masjid, yang kedua pada hari Jumat. Kalau boleh di bulan Syawal, dukulnya juga di bulan Syawal, atau paling tidak pun Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahwasanya dengan beliau menikahkan adik-beradik dan keluarga beliau itu pada bulan Safar. Ulama mengatakan bulan Safar itu adalah pilihan kedua setelah bulan Syawal. Kita di sini hampir kebanyakan akan nikah kawin yang berlangsung itu bukan pada hari Jumat, pada hari Kenduri. Hari Kenduri supaya jadi sasaran orang ramai, banyak yang datang, maka pada hari cuti. Sabtu dengan Ahad, nikahnya hari Sabtu, kendurinya juga hari Sabtu, nikahnya hari Ahad, kendurinya pun juga hari Ahad. Kedua-duanya menyalahi sunnah. Jadi nikahnya, kalau memang mau juga berkendurinya pada hari Sabtu dan juga hari Ahad, nikahnya pada hari Jumat di masjid. Yang walaupun hanya beberapa orang saja yang dijemput untuk menghadiri akad nikahnya di dalam masjid. Yang penting di dalam masjid sebab itu tempatnya. Kemudian yang kedua, pada Jumat itu memang waktunya untuk resepsi pernikahannya dipersilakan bila-bila mana ada kelapangan, bila-bila saja kita ingin mengadakan. Nah, jadi daripada dua sunnah yang terkuburkan tadi itu, yang pertama di masjid kita kadang-kadang ikut kehendak daripada mempelai, ikut kehendak daripada pak mak mertua, kadang-kadang berkeras diri maunya nikah di rumah supaya adik-adik dapat menyaksikan. Memangnya kalau di masjid tidak dapat menyaksikan kah? Dan tidak mesti orang-orang yang udzur harus juga menjadi saksi. Mereka kalau jadi saksi pun masih mungkin, kan susah. Udzur kan tidak boleh masuk. Siapa yang suruh masuk? Tunggu di luar. Sekarang dunia sudah serba canggih dengan LCD, dengan adanya TV LED dan lain sebagainya. Maka orang yang berkeudzuran masih boleh mengikutinya. Kadang-kadang kalau pada waktu dilangsungkan di dalam masjid pula, ya Allah, yang udzur masuk, anak-anak yang tidak tahu adab-adab masjid juga masuk, orang-orang yang tidak tahu kemuliaan masjid pun juga masuk. Ini masalah juga lah kulli hal. Mungkin atas pertimbangan yang semacam itu lebih bagus dengan kita seperti keadaan di masjid. Di Mesir hampir tiap masjid yang besar ada dar munasabat. Mungkin kita sebut dengan bahasa kitanya dewan serbaguna. Jadi yang walaupun bukan di masjid, tapi intisabnya juga dia daripada ailah, daripada keluarga dan perlengkapan masjid. Jadi kalau seandainya ada wanita-wanita udzur, anak-anak yang tidak sepatutnya masuk masjid sebab akan mencemari kemuliaan masjid, Nabi kita larang budak-budak kecil masuk ke dalam masjid. Janibu masajidakum sibyanakum majaninakum biyaakum, elakkan dan jauhkan masjid kalian daripada anak-anak kecil, daripada orang-orang gila, dan juga daripada transaksi jual beli. Kembali qala a'linun nikah, masyaallah tabarakallah halal. Qala wa an abi burdata ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح sempurna لا نكاح صحيح kecuali dengan perantaraan wali, orang yang menikahkan wanita berkenaan, bapak kandungnya ataupun juga dengan tuannya atau juga dengan saudara kandungnya atau juga dengan pak saudara kandungnya ataupun juga dengan sepupunya. Satu pupu, dua pupu itu diantara daripada yang berhak untuk menikahkan. Jadi dengan urutan yang kita sebutkan tadi, yang pertama bapak, yang kedua tuan, bapak daripada bapak, yang ketiga saudaranya langsung, saudara seibu sebapak, kemudian saudara sebapak, kemudian yang berikutnya pak saudara, anak daripada pak saudara, berarti sepupu. Kalau tidak ada juga, maka akan diambil alih oleh tuan imam atau imam masjid atau naib qadhi kalau seperti di Perak.
kalau di tempat kami itu ada petugas daripada KOA dengan sebutan di sana kembali. Jadi perempuan tidak boleh menikahkan anak kandung, perempuan tidak boleh menikahkan diri pribadi dia sendiri atau anak kandung dia. Wilayah tu nikah itu tidak ada hubungannya dengan perempuan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di sini, ternyata nikah kawin membabitkan kepada hukum wilayah, dan di kalangan al-aulia yang mempunyai hak dan wewenang untuk menikahkan itulah bapak dengan tuan, kemudian melangkah kepada saudara si ibu sebapak. Anak tidak termasuk. Padahal kalau dalam bab faraid kemarin kita lihat anak justru pada urutan yang pertama. Sehingga dengan perempuan, darah atau janda tidak boleh dinikahkan oleh anak kandung dia sendiri. Kecuali ikut fatwa salah satu daripada yang degil. Yang ugal-ugalan. Tahu degil tadi itu? Degil, sudah betul sebutannya? Degil. Dia memfatwakan boleh katanya. Tapi dengan syarat. Anak boleh mengawinkan kepada mak kandungnya kalau dengan syarat mak masih perawan. Hebat kan? Tahu lah kehebatan patah itu dari sudut mana? Boleh, tidak ada masalah. Asalkan anaknya sudah dewasa, boleh mengawinkan mak kandung dia sendiri kalau maknya masih gadis, masih dara. Mak masih dara, awak muncul dari mana? Ini perlukan kecerdasan sedikit. Mana? Mak dara. Sudah dara. Mak dulu dara, tapi kalau sekarang mak sudah tadi, ya mak ini tidak boleh lah. Jadi dia juga buat cara seperti itu. Katanya boleh anak mengawinkan ibu kandungnya kalau ibu kandungnya masih gadis, masih perawan. Bagaimana ibu kandung masih perawan? Awak yang sebesar awak itu keluar lewat mana sebenarnya? Lewat hidung kah? Lewat mulut kah? Udah kecil tak paham. Ada yang paham sikis saja. Yang ketawa paham, yang tak paham bingung. Jadi saya kalau marah-marah dalam majlis, kalau patut dihadir oleh budak-budak tapi itu memang pada tempatnya. Buang-buang waktu. Ada yang sifatnya untuk tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. La nikaha illa bi waliyyin. Jadi tinggal nanti. Adik, yang. Ya bang. Kita kan sudah sehati. Memang sejak laki-laki itu penipu. Memang kita sejak dari azali Allah ciptakan. Kita ini adalah rangkaian yang tidak boleh berpisah. Tidak ada masalah. Mak dan ayah tak setuju dan tidak restu dengan pernikahan kita. Yang penting kitanya. Bukan mak yang kawin. Bukan ayah yang kawin. Yang menikah itu kita. Karena mengingat hatimu telah merupakan belahan daripada hati saya. Jangan menyendat keluar kalau nanti dok. Itu yang ngantuk dok. Jangan nyendat tempat kawan. Yang sepepe mata. Kamu kalau nanti dok keluar. Apa letak kepala belakang kawan? Ya begini terus saja. Terima kasih dikunjungi, tapi tidak terima kasih karena buat benda tidak elok. La kasarallahu amsalakum, kalau hanya buat benda yang tidak elok. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Mau apa lagi? Hati kamu tuh belahan hati saya sejak dari azali. Saat Allah ciptakan kita berdua, hanya yang beda tuh mak dan ayah kita saja. Sementara hati kita daripada unsur yang sama. Keluarga tidak setuju tak problem. Mak ayah takut tak ada masalah. Yang penting kita seias kata, serada dan seirama. Kita udah sehati. Yang penting al-mala'il a'la, bulan, bintang, dan matahari tidak pernah komplain dengan kita. Maka mereka lah yang akan menjadi saksi kepada kita. Ini di mana nih? Tepi pantai. Jadi, oh iya bang, iya. Itu tutu guru tuh tak paham tentang bahasa cinta. Abang nih, sutradara, ketua pengarah film ayat-ayat cinta. Itu tak paham syarat harus restu. Ya, apa tuh semuanya? Saksi itu merapu aja. Abang yang paham.
Tutup guru pakai sorban tuh mencegah oksigen masuk ke dalam otak. Sehingga kepahamannya sangat-sangat terat. Yang paham seperti abang, coba tengok kepala abang, udah botak dah, tapi oksigen banyak masuk, paham. Oke lah bang kalau macam itu. Jadi maksud abang kita tetap ya, dapat dosa sama maya. Enggak perlu. Yang penting kitanya. Itu tahu kan? Yang dikata siapa dulu? Kita, saya dengan kamu kan? Iya bang, betul. Udah kalau begitu, kamu bilang aja sama abang. Aku nikahkan diriku dengan mas kawinnya ikut sesuka hati. Dengan disaksikan oleh bintang-bintang cakrawala di angkasa luar. Nanti abang terima. Aku terima akad nikahmu dengan mas kawinnya 5 ringgit. Dan juga dengan disaksikan oleh semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Dah kumpul. Itu zina. Itu tak boleh. Harus ada orang tua perempuan yang menikahkan. Nah, hati-hati. Dengan hadisnya. La nikaha illa biwaliyin. Artinya tidak boleh akan nikah berlangsung kecuali dengan perantaraan wali. Kenapa? Tuh, sempitnya wawasan pemikiran mereka berdua itulah. Dikenakan karena sempitnya wawasan pemikiran mereka berdua. Itu perlukan adanya wali. Orang tua. Orang tua ini sudah banyak makan garam. Orang yang banyak makan garam pengalamannya banyak. Pengamatannya tajam. Pengamatannya kuat. Tengok, oh ini anak penipu. Ini orang pembohong. Ini tidak betul. Dari cara-cara penampilan dia bercakap. Daripada cara perbualan dan perbincangan dan penampilannya. Atau kejalan. Jadi tapi tak payah cerita nanti susah lagi. Kalau anda ceritakan nanti susah, anda sendiri yang susah. Tak mau cerita. Mau cerita lama saja. Cerita lama. Pada masa kali pertama saya pergi Terengganu. Jadi pada waktu itu disuruhku depan hotel. Pada saat masuk ke hotel tuh, datang sekumpulan anak-anak. Bicaranya memang perempuan 100%. Jadi, masya Allah tabah. Main sini. Jadi pada waktu dia main sini, terbuka bulu tangannya sini banyak. Wah, ini bukan perempuan. Pondan rupa-rupanya. Ha, semuanya pondan. Kumpulan pondan. Jamaatuhum. Jemaah Panadin. Namanya pondan-pondanan ini pondanuna, pondan-pondanan. Banyak atau pondan tidak boleh dirahasiakan, tidak boleh disembunyikan. Jadi diingat akad nikah kawin. Si orang tua sudah belecam. Yang macam mana pun dia menyembunyikan tabiat dan kebiasaannya kita belecam nih pondan. Itu orang tua. Kita perempuan kalau sudah dengar kata-kata cinta daripada Ridwan, anak terus terang saja. Sesaat anak tengok kamu, anak sudah tak boleh tidur malam-malam kemarin. Haram kamu kalau sampai menolak permintaan saya. Sebab kamu akan menghancurkan, akan meleburkan hati seorang insan yang tidak ada kesalahan apa-apa. Wallahu a'lam. Biar dia hancur di situ. Mampet pun tak apa. Sebab itu benda tidak dibolehkan. Senang saja. Rayu saja perempuan. Atau juga laki-laki. Goncang. Kuat-kuat saja depan perempuan dia lemah. Ulama banyak menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Artinya depan perempuan. Itu mana dha'ifan di situ. Lemah di hadapan perempuan. Maka saat ketika dengan perempuan menyatakan dia telah jatuh cinta. Dia tidak boleh tidur. Badannya sudah susut. Timbangannya sudah berkurang. Masih mendingan kalau timbangan, kalau tidak dengan ketinggiannya yang berkurang. Kalau timbangan berkurang masih boleh dinaikkan timbangannya. Tapi bang, kalau sampai begini keadaan saya, sejak 3 bulan terakhir ini sudah susut ukuran tinggi saya dalam satu jengkal. Kalau sampai begini terus-terusan tiga satu hasta saja lagi. Itu tidak pernah berlaku. Dia kurus mungkin. Nah, hati-hati. Jadi dengan luahan cinta laki-laki banyak yang menipu. Perempuan begitu. Kalau tidak percaya buka akhbar. Macam-macam kes, macam-macam kejadian. Yang ketipu dengan laki-laki.
Pada waktu perempuan laki-laki sudah menyatakan rasa cintanya, janji kawin dan lain sebagainya, perempuan sudah pasrah total. Makanya zina itu berlaku dikenakan karena perempuan itu pendek pandangannya. Itu yang lebih kita sabdakan, nakisatu aklin wadin. Laki-laki. Laki-laki kalau terjebak, kalau terperangkap, bukannya boleh, tetap juga perbuatan haram, perbuatan yang dibenci, yang dilaknat, akan tetapi masih berbeda keadaannya dengan perempuan. Jadi kalau status laki-laki yang sudah duda, begitu sebutannya betul, laki-laki yang sudah kawin, kalau kamu nak tengok daripada sudut fisikal, itu tidak ada yang berubah, jangan dipahami. Tapi kalau dengan perempuan, ketika perempuan sudah pernah digauli oleh seseorang, itu dari sudut fisikal sudah ada perubahan yang berlaku. Hah, jangan berpikir, oh, apa? Perubahan apa pula? Bukan waktunya. Kamu dengar saja dulu. Nah, kalau laki-laki tidak dia berubah, makanya lebih mudah untuk cari pasangan berikutnya berbanding kalau dengan perempuan. Paham kan? Atau belum jelas lagi? Paham? Alhamdulillah. Nah, begitu. Nah, jadi, atau dengan bahasa kita dahulu, kalau pada saat kereta, tabrakan dengan kereta, motor belaga, kemiknya ke dalam. Betul? Tapi kalau manusia, laki perempuan tabrakan, kemeknya ke depan. Apa ya? Itulah. Karena 17 tahun ke atas baru paham. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang tua ini sangat-sangat diperlukan. Anak kadang-kadang membabi buta cinta, matilah. Cinta gila, cintanya setengah mati dengan si anak tersebut. Nak macam mana? Aku nak bagi restu macam mana? Calon kamu tu pasti, kamu paham tak pasti? Tak kisah apa nanti dia topat apa? Iyalah, tapi lebih mendingan yang tak pasti, lebih mendingan cari yang elu. Takkan kami dengan laki-laki yang kurang asam itu? Apa? Dia kurang asam, buang asamnya jadi bagus. Masyaallah, susahnya ya Allah. Anak kalau sudah nekat, nekat-nekat betul. Nah, perlu wali. Wali melihat. Sebab orang tua tidak ada kepentingan apa-apa. Pengamatan lebih tajam, pengamatan lebih luar. Tidak. Minta maaf. Masa depan itu sebab bagaimanapun, aku yang akan menimang cucuku yang pertama daripada kamu, itu akan membawa nama keluarga, akan membawa nama baik kita semuanya. Maka, nikah beda dengan sembahyang, beda dengan jual beli, beda dengan yang lain. Kalau jual beli, beli pisang goreng, tak suka, bagikan pisang gorengnya kepada sesiapa saja. Nah kalau tak suka, jual. Takkan kita nikah terus kita jual istri kita. Hah, kalau tak suka, mau bagaimana? Alayhana ya wa alayhana mud. Kalau dengan nikah kawin, bukannya setakat tidak suka, bukan sekedar untuk kita bersama, tapi akan membabitkan keluarga, akan membabitkan zuriat, akan membabitkan kepada masa depan mereka berdua. Makanya panduan nikah kawin itu lebih ketat daripada panduan-panduan yang lain dan juga lebih terperinci. Bismillahirrahmanirrahim. La nikaha illa biwaliyin. Ingat muslimat akhwat yang sudah dan yang belum. Tidak sah nikah tanpa dengan perantaraan wali. Kalau pergi ke Thailand, kesian sekalipun kawin lari di sana, tetap juga harus dinikahkan oleh orang yang berwenang di sana. Tidak ada orang tua, tidak ada orang tua, tuan, tuan tak ada, saudara seibu sebapak, tak ada pak saudara, tak ada anak-anak mereka, tak ada wali hakim, tak ada juga mereka. Sedang berada rombongan di gunung kota Kinabalu. Yang pada saat ketika itu gunung tadi itu bergoncang, berguguran. Pendaki-pendakinya tertinggal 3 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Tertinggal 3 orang laki-laki. Nggak sesuai. Tertinggal 4 orang laki-laki dengan 4 orang perempuan. Ini bukan cerita kartun, bukan cerita film di yang Tarzan. Ini cerita baru, belum pernah ditayangkan. Tinggal 4 laki-laki, 4 perempuan. Semuanya berada di hutan, terputus daripada dunia luar. Nah, maka
rupa-rupanya yang empat tadi warak-warak semuanya, warak-warak semuanya. Panah kalau disertai perempuan yang bukan mahram, maka dengan mereka berunding, udahlah kalau begitu, supaya idealnya ini kawasan pulau yang begitu luas dan subur, tanamannya, wah merapu lagi, tanamannya semuanya luas sekali. Jadi asbab sarana untuk kehidupan sangat-sangat menunjang, semuanya serba ada. Yang tidak ada transportasi, tempat harus jalan kaki, tapi untuk tanaman, buah-buahan, tanah yang subur, apapun yang ditanam semuanya tumbuh. Tapi hanya mereka berempat saja kalau dengan pasangannya, atau hanya empat orang laki-laki dengan empat orang perempuan. Musyawarah, gimana untuk kita membiarkan penduduk pulau ini selain daripada kita yang delapan, kesimpulannya masing-masing harus mengapar, harus menikahi wanita yang bersama kita sekarang ini. Oke, sekarang kalau pada waktu masing-masing sudah ada pilihan, atau dicabut, cabutan betuah. Namanya Anita, Anina, Anima, dengan Anissa. Anita, Anima, Anibo, Ania, empat orang. Perempuan, nak, empat orang tadi itu. Akur, cabut. Oke, pilih, selesai. Ambil bagian. Sudah, selesai empat orang dengan calonnya masing-masing. Akad nikah akan dilangsungkan. Hadis mengatakan, la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Mana walinya? Papa. Tidak ada. Mereka sudah terputus daripada dunia. Entah ada di kutub utara, kutub selatan. Tak tahu, kawasan pulau itu juga tidak tahu. Mungkin di segitiga Bermuda ada di situ hidupnya. Situ ada Dajjal. Menurut cerita Dajjal, Sayyiduna Tami Munidari sudah sampai ke situ. Cuma enggak, mama kamu. Tapi belum waktunya lagi untuk dia keluar. Nabi kita pernah mengaji dan menerima riwayat daripada salah seorang sahabat, itu periwayatan hadis Tamim bin Dari yang menceritakan tentang Al-Jassasa. Hadis Al-Jassasa panjang ceritanya, yang Jassasa tadi itu seperti beruang bulu, tapi dia bercakap fasih dengan bahasa Arab, sehingga kumpulan sahabat Nabi kita yang terdampar, kumpulan penumpang yang terdampar diantaranya sahabat Nabi kita Tamim mundir dari, dibawa untuk melihat suatu makhluk yang gede besar sekali, dikatakan dan diramalkan itu adalah Al-Masihud Dajjal yang terbelanggu, yang sekarang ini ikut pengamatan katanya ada di segitiga Bermuda. Khair, kembali. Jadi hubungan dengan siapa? Nak berhubungnya macam mana? Transportasi tak ada. Mau handphone tadi handphone, semuanya hanyut, lenyap semuanya. Radio jangan lagi, jangankan dengan radio, dengan handphone. Untuk keperluan mundar mandir saja terpaksa menggunakan kedua belah kaki. Hand, kita simpulkan, siapa yang akan menikahkan? Satu, orang tua tak ada, tuan tak ada, abang adik beradik tak ada, sepupu tak ada, pak saudara pun juga tidak ada, putra-putra mereka pun juga tidak ada. Jadi dikatakan akan dikatakan oleh hakim. Mana hakimnya? Tuan imam, mana masjidnya? Hati-hati ada dua yang memperangkap. Tak kawan-kawan, nantilah kita sebang di masjid yang tepi jalan itu. Masjid yang tepi jalan. Hah? Enggak ada. Memang semuanya masjid tepi jalan, tak ada masjid yang depan jalan. Kalau masjid tengah jalan, cemana kita boleh lalu? Masjid-masjid tepi jalan. Ya Allah, itu masjid yang tepi jalan tuh, tepi jalan raya. Iyalah memang, mana ada masjid tengah jalan raya? Kalau tengah jalan bagaimana boleh? Bagaimana lalu lintas kita boleh menggunakan? Nah, itu satu. Saya pernah juga diperangkap sama mak mertua. Jadi kata mak, Nudin tidur di mana? Malam tuh, nanti tuh tengah jalan. Jangan, bahaya tidur tengah jalan. Tidur pinggir jalan. Oh iya betul. Tuh yang saya katakan, kita tak mengamat, orang tua mengamat kata-kata sampai pada bahasa-bahasa seperti itu. Itu pengamatan yang tajam, itu perlunya wali. Kita yang sudah cinta, nih cinta itu diistilahkan dengan bahasa membabi buta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Cinta itu membuat seseorang jadi buta tuli, tak nak tengok, tak nak dengar.
dialah yang ideal, dialah yang terbaik daripada sejumlah sekian. Jadi bagaimana? Nah, maka dalam kondisi seperti itu, kita terpaksa akan melantik salah satu daripada kita untuk menjadi wali hakim. Maka katakan saja kita berempat. Yang mau kawin siapa dulu? Biar saya duluan ya. Nah, saya duluan kawin. Maka kepada perempuan tadi itu, saya dengan calon istri, dengan calon istri, saya lantik salah satu daripada kalian bertiga. Siapa? Akmal. Entah Akmal. Hah? Rizky. Oke, jadi kata saya, Rizky, kamu saya lantik untuk menikahkan saya dengan Anita dengan mas kawinnya 1 ringgit tunai. Anita juga kata, Rizky, kamu saya lantik untuk menikahkan saya dengan Ustadz Nur atau dengan Nurdin dengan masnya 1 ringgit. Jadi kata Rizky, saya terima perwakilan kalian berdua. Langsung saja Rizky angkat tangan, telapak pegang tangan saya, Nur, saya nikahkan kamu dengan Anita dengan mas kawinnya 1 ringgit, amin, dengan Ridwan jadi saksi. Oke, selesai. Kamu jangan macam-macam dengan saya. Ini jawaban Syekh tadi itu tak jelas lagi. Nikah sekali lagi. Sekali lagi. Aku nikahkan Tuan Syekh dengan Anita dengan mas kawinnya 1 ringgit tunai. Saya terima nikahnya Anita dengan mas kawinnya 1 ringgit tunai. Gimana dua saksi? Oke. Tapi menurut saya suara agak rendah sedikit tadi itu. Wah, ini yang kecil ini ngerjain saya nih. Apa bahasa sini ngerjain apa? Oke. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Saya terima nikahnya Anita dengan mas kawinnya 1 ringgit tunai. Komplain lagi, 2 orang saksi komplain lagi. Katanya terlalu perlahan atau agak gegabah atau terlalu cepat. Walhasil, nah, antum belum nikah lagi. Tidak ada pembalasan nih. Pada saat saya dilantik menjadi hakim, sebab bagaimanapun saya akan kebahagiaan nanti. Jadi pada tuh kamu kawin, yang walaupun posisi saya sebagai saksi, enggak, tidak sah. Oh, pada muka kamu di situ. Setengah jam, 1 jam, sampai seharian kamu. Tapi dia pase, dia hebat, dia bagus. Pokoknya tak akan mungkin disalah-salahkan dari sudut situ. Pukul 1, anak enggak datang. Panggil, Zenon mana? Bang, lagi sedang gaib. Enggak ada di tempat. Habis awal. Saya cuma bayangannya saja. Sehari kamu. Sebab kalau satu saja saksi yang berhalangan, nikah jadi tidak sah. Kalau seandainya yang nak dilantik menjadi wali, wali hakim, wali sementara, angkat tindakan boleh dilangsungkan. Kenapa? Sebab hisabnya itu juga orangnya. Hanya 4 orang. 4 orang tadi itu 2 saksi, 1 yang dinikahkan, 1 yang menikahkan. Kurang daripada itu tidak boleh. Itu pasti ada 4. Dengan perempuan yang dinikahkan tidak mesti harus ada di tempat. Yang 4 ini kena terkumpul. Yang menikahkan, yang dinikahkan tambah dengan 2 orang saksi. Kalau istri di rumah tidak ada masalah. Istri itu terima bersih saja. Suami sudah langsung tok-tok. Assalamualaikum. Awal siapa? Suami kamu. Mana buktinya? Nih, akan nikah. Baru dinikahkan sama Rizki tadi itu. Udah masuk saja lagi. Kalau sudah terbukti seperti itu. Jadi jangan ngerjain orang. Jangan memperbuat orang. Saya juga boleh berbuat yang semacam itu. Mungkin dengan cara yang lebih teruk lagi. Saya menghilang. Kalian kebingungan cari saya. Waktu 3, 4, 5, 6 hari hanya cari teman yang satu itu di mana menghilangnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu berlangsung akan nikah, saya katakan tidak boleh. Sebab itu tidak ikut tajwid. Ada saya cari alasan apa-apa saja. Untuk dulu di kampung, cara-cara seperti itu berlaku. Kita menyimpan rasa dendam, awas loh kalau nikah. Saya kerjain. Bagaimana segitu? Saya akan perbuat yang semacam juga atas diri kamu. Itu kerjain dengan bahasa di sana. Yang mengerjain orang akan dikerjain. Teman saya baru datang di Mesir. Jadi dia adalah sedikit maklumat tentang doa, tempat-tempat istimewa, air zam-zam dan sebagainya. Maka pada waktu itu, begitu sampai, teman saya yang satu
yang satu ini sudah meninggal, dia bagikan satu gelas air. Ini kalau sedikit begini tak bakalan diminum, aman saja. Bagi. Jadi kata teman saya itu, Zam-zam boleh. Nama dia Saiful. Saiful. Ini Saifullah. Itu Saiful Rahman kan? Hah? Allah juga. Nah, tapi bukan nantalah. Jadi kata teman saya yang satu itu, bahasa Banjar, Zam-zam boleh. Wah, teman kita itu dengan Zam-zam. Masya Allah, hadap kiblat. Padahal, air sungai ini, dia buh garam sedikit, dengan Ajinomoto supaya rasanya napa pelik. Tau Ajinomoto tau kan? Nah, Ajinomoto sedikit, garam sedikit, rasanya sudah pelik. Teman kita itu Masya Allah. Berdoa. Karena sunat minum Ajinomoto itu dengan iringan doa. Ya Allah, kawan yang tukang kerjain orang tadi itu, ya Arhamar Rahimin. Dia menahan ketawanya, dia tak. Sebab kalau ketawa, kebongkar ketahuan. Dia minum 3 kali tarik nafas. Air Ajinomoto tadi itu. Tapi siapa tahu kalau niatnya mantap, kuat, mungkin saja Allah kabulkan hajat dan permintaannya. Teman yang kerjaan orang tadi itu pada masa balik, kan orang balik itu kelang kabut. Kadang-kadang untuk barang pas segala macam itu diserahkan sama kawan-kawan saja lagi untuk masukkan ke dalam beg. Kawan-kawan masukkan hadiah macam-macam ke dalam beg dia. Hadiah isinya batu, hadiah isinya kayu. Biar itu tahu rasain, rasakan itu. Kamu dikira nak buka buah korma oleh-oleh dari Mesir, buka kayu di dalamnya. Oh, sebab kamu juga kan kerjakan orang. Tapi dia hebat. Pada suatu ketika nonton sinema di Mesir, ada sinema musim panas, ada sinema musim sejuk. Kalau sinema musim sejuk, di tempat yang tertutup. Kalau sinema musim panas, di tempat yang terbuka. Tak ada atap, tak ada siling. Nontonnya di tempat terbuka. Itu musim panas. Musim panas. Oh, filmnya film India. Kawan kita tadi itu dari awal film ditayangkan tertidur. Tidur diantara daripada positifnya pada waktu tidur itu mengorok. Karena Nabi kita kalau tidur mengorok, dan biasanya orang tidur mengorok tuh kalau keletihan. Yang walaupun kurus mengorok juga kalau dia letih. Kalau orang gemuk biasa mengorok. Jadi alhamdulillah lah, amalan-amalan yang lain tidak ada yang sesuai dengan amalan sunnah. Cara makannya tidak betul, cara duduknya tidak betul, cara minumnya juga tidak betul, cara rehatnya tidak betul. Hanya ada satu yang sesuai dengan baginda, mengoroknya. Nabi kita tidur mengorok. Balik, diperli sama kawan-kawan. PRT, film tidur. Itu film media, jarang-jarang ada tayangan film dia, rame filmnya, asik, betul. Kalian tuh ahli dunia, ini ahli akhirat, Allah jaga mata saya, sehingga Allah tidurkan aku sepanjang film berlangsung. Tasawuf kalian tuh dah rapai, bahasa Arabnya, dah retak semuanya, masih utuh lagi tasawuf. Allah jaga aku, masum, alhamdulillah. Masum tuh Nabi dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Jadi yang empat tadi dalam nikah dah selesai, dah akan nikah kita langsungkan. Jadi yang terakhir wali hakim. Wali hakim itu adalah wali yang dilantik oleh pasangan dua laki istri untuk memberikan mandat, pemberian mandat atau juga pemberian kekuasaan wewenang kepadanya untuk menikahkan pasangan yang akan menikah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat muslimat, ikhwan juga jangan terperangkap. Ayu mamra'atin, sesiapa saja daripada perempuan yang menikah tanpa restu daripada orang tuanya, tanpa persetujuan daripada walinya, nikahnya batil. Ayu mamra'atin nakahat bighairi izni waliha, panikahuha batil. Pak Indah kalah pihak, tapi kalau ternyata mereka sudah berkumpul, laki-laki sudah mendukulnya, falahal mahru, maka dia berhak untuk dapat mahar bimastahalla min farjiha, karena dia sudah menghalalkan kemaluannya. Kenapa? Karena dia sudah berkumpul. Yang walaupun nikah itu termasuk daripada nikah yang batil, tapi wataknya disebut dengan watak syubhat kalau bagi orang yang tidak paham hukum hakam.
di mana dengan perempuan mengawinkan diri pribadi dia sendiri. Jadi ikut penafsiran yang secara umumi bighairi izni waliha, nikah tanpa izin. Tapi yang dimaksudkan menurut secara syar'i, menurut pandangan sebagian daripada ulama, nikah tanpa wali. Jadi yang dimaksudkan tanpa izin di situ tanpa dinikahkan oleh wali. Sebab kalau seandainya kita katakan nikah tanpa restu daripada wali, berarti kalau pergi ke Thailand pun tetap hukumnya batil. Ataupun juga, apakah kira-kira ulama yang mengatakan nikah lari itu sah tidak tahu hadis yang diriwayatkan di sini? Sedangkan hadisnya secara jelas mengatakan tanpa izin wali itu batil. Kenapa masih juga ulama Thailand berani menikahkannya? Kenapa juga dengan di KUA di Jakarta, di Indonesia berani menikahkannya? Sedangkan hadis secara jelas mengatakan nikah yang tanpa izin wali itu batil. Jadi kata mereka, memang kalau wali yang menikahkannya itu tidak memberikan izin, sekarang wali yang di Thailand itu sudah mengizinkan. Bukan seakan mengizinkan, menikahkan. Jadi ditafsirkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang walaupun akan nikahnya batil, tetap saja mahar yang diberikan oleh laki-laki tersebut itu tidak wajib dibayar. Maknanya kalau pada saat perkara itu sudah diputuskan atau juga sudah dinyatakan batil, maka pasangan itu akan dipisah. Pada waktu terpisah maharnya banyak tidak kurang daripada dalam 100.000 RM. Mungkin dengan laki-laki tadi itu akan menuntut yang 100.000 RM mahar hangus. Kenapa? Karena dia sudah menggaulinya. Bimastahalla min farjiha, dengan perbuatan yang menghalalkan kepada kemaluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala painis. Painis. Istajaru. Hai. Iri'ta. Ini intanasa'u. Ini ikhtalafu. Ini istajaru. Intanasa'u. Tapi kalau mereka bertengkar, tiga orang, empat orang adik-beradik, tiga laki-laki, satu perempuan, masing-masing ikut passionnya. Yang satu di KL, yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Timur Tengah, tempat yang berbeda-beda. Adik mereka, idola mereka, kesayangan mereka bertiga, maka masing-masing pengen agar dengan adik mereka tadi itu kawin dengan pilihannya, supaya paham permasalahan. Loh, masing-masing mau mencarikan calonnya, ternyata sampai ada tiga calon, masing-masing bawa teman. Yang satu temannya masya Allah tabarakallah, ada kalung, ada rantai, tato di muka sini. Kita kadang-kadang, jadi maaf-maaf ya, tetap saya tidak bersalah dengan sesiapa, cuma ingin memberikan satu panduan. Apa yang nak dibanggakan yang kalau pada itu dengan orang itu pernah terbabit dengan perkara terkutuk kalau dalam urusan keagamaan yang sepertinya kita krisis, yang sepertinya dengan kita, kita tidak punya ada orang yang bagus, yang mulia, yang baik. Tapi kalau begini antum tidak paham dengan bahasanya. Tak payahlah, kalau paham-paham, tak paham, yang sering menonton mungkin paham dengan bahasanya. Jadi pada waktu itu dinyatakan juga dihadiri oleh yang ada tato itu. Oh, itu paham-paham. Tapi sudah cukup lah. Dosa pula nanti. Tato itu perbuatan terkutuk. Sepatutnya itu tidak ditampakkan secara tidak langsung. Orang yang tatuan begitu nampak di TV akan jadi panutan daripada pemuda dan pemudi. Itu tidak ideal. Kalau saat ketika itu senantiasa ditayangkan dan juga senantiasa dipanjangkan di khalayak orang ramai. Perasaan yang saya maksud. Sepatutnya dengan dia, dia akan usaha. Kalau tidak boleh, dia jangan selalu nongol, jangan selalu muncul, jangan selalu kelihatan, dilihat. Sebab bagi anak-anak remaja yang tidak tahu hukum hakam, saat ketika melihat ada tato seperti itu, oh rupa-rupa masih ada cara, kita pakai tato dulu, nanti kita tobat. Dan tobat tidak mesti harus dikikis, tidak mesti harus dikoyak. Itu diantara daripada image yang tidak bagus. Jadi kadang-kadang dengan mereka asalkan keren, model, nampak ada fashion, nampak ada kelainannya. Dan juga ajlis itu dihadiri oleh yang berkenaan. Nah seperti itu, ini bukan riba lagi, karena itu satu perkara besar. Tapi di bawah
diisytiharkan di khalayak orang ramai. Di antara daripada yang bukan ghibah menyebut artis dan atlet atau orang yang mujahir bil maksiat yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Kembali bismillahirrahmanirrahim. Jadi masing-masing bawa tiga calon. Yang satu calonnya mukanya betatu. Sebab dia juga passion yang seperti itu. Dia pemain rock. Daripada kumpulan K-pop. Masuk Islam. Yang satu pakai sorban. Pernah ada salah satu daripada sahabat kami. Kawan-kawan kawinkan dia. Tapi kawan-kawan pakaikan sorbannya. Ya Allah, tak lama sorbannya. Saya mengesankan kepada istri dia. Alhamdulillah bagikan dia pasangan yang bagus. Itu kira-kira bagaimana kalau pada itu istri tengok suami. Ya Allah, pakaiannya telonde. Kalian ditangkene ke bazar rapi, kemas, elok, cantik. Kalau nak dipakaikan sorban pun pada masa kawin, pikirkanlah sorban-sorban Habib Omar kan, nampak tingkatannya banyak. Ini dah asal lilit begitu saja. Takkan tua lama diletakkan ke kepala. Itu bukan sorban namanya. Tak usah pikir. Tuh, kawan-kawan dari Bogor paham. Yang kesimpulannya, seperti yang saya katakan tadi, masing-masing daripada tiga saudara memilihkan calon. Satu dengan calonnya Masya Allah, Tabarakallah, sesuai dengan passion dia. Yang satunya lagi memilihkan calon daripada negara yang ditempatinya, dia berada di Timur Tengah. Azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'fa ini istajaru. Kalau mereka bertengkar, imam bertengkar karena berebut untuk menikahkan dengan pilihannya masing-masing, atau juga bertengkar dengan makna adol, enggan untuk menikahkannya kepada sesiapa saja. Maka pada saat ketika mereka bertengkar, masing-masing ancam mengancam, lo jangan macam-macam, jangan macam-macam. Itu adik saya. Coba urutannya selepas dia aku. Jadi kata yang tengah, memang urutannya selepas dia kamu. Tapi saya kakaknya. Bukan kakak, saya abangnya. Kata yang tengah, memang saya sih jauh. Tapi daripada tiga adik beradik, justru saya yang senantiasa selalu menjadi konsultannya. Ada masalah apa, curhatnya, keluhannya, aduannya, itu selalu kepada saya.
Jadi kamu jangan coba-coba menikahkannya dengan calon yang kau calonkan, yang kau cadangkan. Masing-masing berkata seperti itu. Oke, kalau begitu, karena si perempuan tadi itu mau menikah, ternyata masing-masing mau mengakadkannya baik dengan pilihan mereka atau dengan pilihan si perempuan itu sendiri. Kalau masalah tidak dapat diatasi, maka sultan yang akan mengambil alih, yang akan menikahkannya. Penistajaru pasultanu waliyuman la waliyahu, sultan itu akan menjadi wali kepada orang yang tidak ada wali baginya. Seperti kita di sini kawasan janda baik, kalau ada di antara daripada akhwat yang nak menikah yang terputus hubungan dengan keluarganya, maka imam masjid sinilah sama dengan sultan yang punya wewenang untuk mengawinkannya. Bismillahirrahmanirrahim. La tungkahul ayyimu, tidak boleh atau tidak dinikahkan, tidak benar dikawinkan wanita ayyim, maksudnya wanita yang sudah janda, hatta tustaman, kecuali setelah kita minta izin. Kalau wali mujbir, bapak dengan tuan boleh mengawinkan anak gadisnya tanpa restu daripadanya. Secara paksa boleh, tanpa sepengetahuan pun juga boleh. Sementara dengan wanita ayyimah, dengan perempuan yang sudah pernah kawin, yang sudah ada pengalaman dalam dunia nikah kawin, itu tidak boleh kita nikahkan, yang walaupun kita sebagai bapak kandungnya, kecuali setelah kita minta izin terlebih dahulu. Dan perizinannya berbeda antara kita minta izin dan kebenaran dengan anak dara, dengan anak gadis. Kalau dengan anak dara cukup dengan sumatuha itnuha, cukup dengan senyapnya itu sebagai izin. Tapi kalau dengan yang sudah janda, izinnya harus sore, harus lantang dan jelas. Nah, ya papa, ya papa, awak perasan tak? Pada masa kita lagi sedang berada di Langkawi tempo hari, ingat Pak, semuanya rekaman bersejarah kita di Langkawi saya ingat. Oke, bagus, bagus, bagus. Bapak simpan dengan anak-anak. Perasaan tak pada masa kita datang yang menyambut kita dan mempersilahkan papa dan anak-anak papa masuk kereta. Oh iya ya papa, yang pakai sperma tentu kan? Rambut keriting. Oh la ilaha illallah. Rupanya tuh sudah masuk dalam diari dia tuh. Kami disambut oleh siapa? Rambutnya keriting, hidungnya mancung. Kemudian dengan tangan kirinya ada tai lalat, pipi ada tai lalat, di jaku janggutnya tiga helai. Dia catat tuh semuanya, masya Allah, tabarakallah, berijib. Hebat ini anak. Dulu ada di satu pondok pesantren, dikira mengaji. Pakai diari, pakai catatan, agenda, pakai catatan, catat. Rupa-rupanya yang dicatat. Ahmad tidak hadir. Bang Ahmad duduknya di depan. Bang Ahmad duduknya di samping. Itu cerita 13 tahun yang lalu. Tenang, aman, aman. Ini ahrar, kuburul, asrar, sudurul, ahrar, sudurul. Kuburul asrar, sudurul ahrar. Dadanya orang yang bebas itu adalah laksana kuburnya segala rahasia. Soalnya jangan perlu khawatir, 13 tahun yang lalu kejadian jadi itu. Nama laki-laki itu katakan saja Budiman. Budiman dihurutkan sama Musaidin. Budiman pakai baju kuning hari Sabtu. Duduknya sebelah samping Ustaz. Budiman pakai baju biru. Karena itu adalah perayaan hari UMNO. Wah, ini anak. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi dia tahu betul. Cam, papa, cam. Oke. Okay. Semalam, mak ayahnya minta sama papa. Katanya dia nak melamar kamu. Kenapa? Apa kita salah? Ayah kita salah? Boleh juga. Ayah dia bagi tahu bahwa yang pakai spermata itu telah melamar kamu, dia langsung menangis. Kita pun gak panik, kerasukan, enggak. Kenapa nangis? Setelah diselidiki, ayah nangis kenapa ya? Seperti namanya siapa? Belum bagi nama lagi.
Sukriyah kenapa ketawa nangis kenapa? Sukriyah senantiasa mabuk orangnya. Sukriyah kenapa nangis? Kenapa nangis? Bang. Saya sedihnya. Selama 3 bulan saya berdoa agar dia jadi suamiku baru Allah kabulkan. Oh, itu nangis. Kenapa? Lama 3 bulan. Sejak hari pertama dia tengok lelaki itu, dia sudah jatuh cinta. Hari pertama, nazarah ula daripada pandangan yang pertama. Dan jatuh hati dia dengan laki-laki. Dia pun berdoa. Ya Allah, ya Allah. 3 bulan namanya dia berdoa. Baru Allah kabulkan. Itu yang menyebabkan dia terharu dan menangis. Satu. Jadi kalau saya nata bagi respon macam mana? Nah, macam mana nih? Papa nak bagi jawaban nih? Mau tak? Hihihi, ketawa. Kalau tadi nangis kan? Hihihi. Sebab tidak semua anak darah iya. Mungkin kalau zaman kita mungkin saja. Kalau dulu senyap, malu. Baru cerita tentang bab kawin saja sudah menghilang. Kalau kita sekarang yang hilang pun datang. Ini kayaknya mak ayah simbang bab kawin nih. Enggak, bukan kamu. Tuh tetangga, tuh anaknya di Maskur. Dikira simbang bab kawin tentang dia. Oh, mendelinga kata orang Banjar, mendelinga. Sebab bab dikawin itu menceriakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, satu, senyap. Kedua, ketawa. Ketiga, nangis. Kalau senyap, ulama mengatakan, wa idnuha sumatuha. Kalau dia tak bagi respon, tak bagi jawaban secara jelas pun, kalau dia senyap, diam, itu berarti mau. Ketawa, lebih mau lagi. Tapi kalau menangis, macam mana? Jadi, kata kawan saya yang nama Muhammad Badaruddin tadi itu katanya Nur, untuk memastikan menangis satu suka atau tidak mau, iya atau tidak, itu kita pegang air matanya. Kalau ternyata sejuk katanya itu berarti mau. Kalau air matanya panas, mila deh kita perlu waktu untuk pegang air mata. Itu Muhammad Badaruddin yang saya ceritakan yang ngerjain orang tadi itu, Allah yarhamu. Lucu orangnya, tapi yang pelik dengan beliau, yang walaupun dia yang paling tua di kalangan kami, tapi orangnya awet muda, mukanya tak berubah begitu saja terus-terusan. Tapi Allah yarhamu, umurnya tak panjang mana, meninggal pada masa ceramah. Itu Allah takdirkan. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihannya ngerjain orang, iya. Dan juga memanfaatkan masyarakat. Iya, itu yang saya cerita pada masa datang ke Kalimantan, bapaknya Kiai Haji Badaruddin. Oh, ulama besar tokoh Kalimantan Selatan, Kiai Haji Badaruddin itu daripada kumpulan Karib Karobat atau orang pagar, ya orang dalam pagar, orang keraton lah, kerajaan, dan juga daripada ulama, daripada Kutan Syarsyad Al-Banjari. Pada masa dia balik, dia pakai jubah Mesir, pakai songkok sorban Mesir yang merah itu. Itu orang, dia asalnya seperti ulama Mesir. Orang Mesir jarang-jarang mau dicium tangan. Kalau cium, ditarik. Dia pun pada waktu masa awal-awal turun, dia salami orang cium, tarik. Tapi letih juga menarik begini. Akhirnya dia serahkan tangan dia kepada semua orang. Yang nak cium, tak nak cium pun dia ciumkan. Dia langsung. Bantu supaya tidak menyusahkan hawa. Salaman dia ciumkan langsung. Tua muda ha, cium. Itu dia juga. Tapi pada waktu dia tawarkan telur. Jadi pada waktu itu teman saya namanya, keduanya sudah meninggal, Fadlan. Ustaz Fadlan. Fadlan buat majlis di tempat dia. Jadi untuk cari dana, maka dipanggil Ustaz Muhammad tadi itu untuk bacakan doa kepada ribuan butir telur ayam. Dipropagandakan telur sudah didoa-doakan oleh Pak Kiai ya, untuk murah rezeki, untuk cerdas, untuk apa, Masya Allah, tak kecukupan telurnya. Satu butir kalau tidak 10 ribuan pada waktu itu, rupiah lah, bukan ringgit. Yang harganya 300 rupiah sampai 10 ribu satu butirnya. Banyak duit terkumpul hasil penjualan telur yang sudah dijampi oleh Ustadz Muhammad Badaruddin tadi itu. Cerita banyak. Banyak dia meninggal kenangan dengan kawan-kawan. Sebab seperti tadi diantara daripada ceritanya. Jadi kalau untuk perempuan darah cukup senyap, diam, menangis pun ada. Kalau menangis masih ada lagi pendapat yang mengatakan berarti komplain, berarti menolak. Tapi ada juga yang mengatakan menangis itu berarti iya. Kalau seandainya menangisnya tidak meruntuh.
nangis sedih loh. Pukul-pukul begitu, itu berarti tidak mau. Itu sampai dipaksa bangun. Wah, ini bakalan makan suaminya kalau macam itu. Lantung kahul ayyimu hatta tustamar, dan tidak dinikahkan wanita pikir hatta tustazan. Sebenarnya maknanya sama, keduanya juga minta izin. Hanya kalau dengan pikir cukup dengan jawabannya sukut. Tapi kalau dengan ayim jawabannya harus secara syar'i. Kalau udah janda harus lantang dia katakan, mau tak? Mau. Mau. Mau sangat, mau sangat 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 mau. Kalau boleh sebelum mak dan ayah saya usahakan sebelum itu. Nah, itu mau banget. Qala wa kaifa ituha, sedangkan dia orang yang pemalu. Nabi kita antas kuta mutafakun alaihi. As-sayyibu wanita sayyib, wanita yang sudah janda lebih berhak dengan dirinya daripada kedua ibu bapa itu daripada para aulia. Sedangkan dengan wanita gadis, wanita dara tustakmat, diminta izin. Izinnya sukutuha, senyap dan diamnya. Laisa lil wali ma sayyibi amrun. Kita sebagai orang tua tidak ada wewenang sedikit pun kepada anak kita yang sudah janda. Yang menentukan iya atau tidaknya diri dia sendiri. Secara paksa tidak boleh. Qala wal yatimatu tustamar. Yang dimaksudkan dengan yatimah di situ juga diartikan dengan perempuan dara atau perempuan yang tidak ada keluarga. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 menit. La tuzawwijul mar'atul mar'ata, janganlah sekali-kali perempuan mengawinkan perempuan. Dan jangan pula dengan perempuan menikahkan diri pribadi dia sendiri. Beli belanja silakan. Nak beli rumah silakan, nak berjualan silakan, nak sewa silakan, nak bekerja silakan, nak bersedekah silakan, nak berimpak silakan, nak ikuti pengajian juga dipersilakan. Tapi untuk menikahkan diri pribadinya tidak, harus dengan perantaraan wali. Jelas mansus daripada hadis. Wa Nabi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil syighar. Nabi kita mencegah dan melarang kita melangsungkan akad nikah syighar. Syighar artinya ayuzawija rajul ibnatahu ala ayuzawijahul akhar ibnatahu wa laisa bainahuma shadaqun, atau dengan kelanjutannya wa bud'u huma shadaqun lil akhar wa bud'u kulli wahidin minhuma shadaqan lil akhar atau shadaqun lil akhar. Jadi arti daripada nikah syighar, kawin mengawinkan. Aku kawinkan kamu dengan anak aku dengan syarat kamu kawinkan aku dengan anak kamu. Atau antara dua beradik. Aku kawinkan abang, aku kawinkan kamu dengan adik saya dengan syarat kamu kawinkan aku dengan adik kamu. Ah, itu pijat-pijat tertentu yang setan nanti tengok. Jangan. Itu budaya orang tabligh. Jangan dibawa kemari. Dia ngantuk-ngantuk lah, tapi jangan dipijat-pijat seperti itu. Nanti terbiasa sampai di masjid pun pijat-pijat orang. Kunjurkan kaki pijatan dalam masjid. Itu budaya kita kena hakis, yang paling tidak di kalangan pelajar kita terlebih dahulu. Budaya pijat-pijatan di dalam masjid, ada kawan mengantuk di pijat-pijat itu bukan panti pijat. Bukan tempat untuk urut-mengurut. Namanya masjid rumah Allah. Panti pijat tidak ada orang buat sembahyang tahiyatul pijat. Tidak ada sembahyang tahiyat pijat. Yang ada sembahyang tahiyat masjid. Tidak ada etikaf, sengaja ku etikaf di tempat pijat urut-mengurut ini karena Allah Ta'ala. Tidak ada etikaf itu di dalam masjid. Jadi itu jangan dibawa ke tempat pengajian, apalagi kalau sampai dibawa ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa-apa, belajar semuanya. Adabnya belajar. Nah, yang semacam tadi juga belajar. Yang walaupun sesaat waktu datang kemari, tapi dapat sedikit masukan, kena marah sedikit juga, alhamdulillah. Tambah besar banyak puasa, pahala puasanya. Sayyibu ahaku binafsiha. Qala wala tuzawijul mar'atu nafsa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahi syighar, itu kawin ngawinkan. Jadi kadang-kadang ya begitulah. Enggak ada adik. Si tanya sama si Ridwan, enggak ada adik. Namanya kenapa? Minat kan? Kalau saya kawinkan tapi dengan syarat. Saya juga tahu kamu kan ada kakak. Kan? Saya minat dengan kakak kamu. Kalau kamu nakkan adik saya, kawinkan aku dengan kakak kamu. Akur, akur. Oke. Okay. Gitu kan, akur. Untuk yang anak-anak saya berarti entah cuma mentang cucu. Oke, okay, lah, akur lah.
Okey, amin. Aku kawinkan awak dengan adik aku dengan mas kawinnya 3.000 ringgit tunai dengan syarat, tidak ada mahar. Aku kawinkan kamu dengan adik saya dengan syarat kamu kawinkan saya dengan kakak kamu. Jadi kata amin, aku kawinkan kedua kamu dengan kakakku dengan persyaratan yang tadi, dengan syarat kau kawinkan aku dengan adik kamu dan kemauan mereka mahar kepada mereka masing-masing. Bu'u kulli wahidin minhuma mahrun lil akhar. Kalau itu tak disebutkan pun tetap namanya nikah syiqar. Hukumnya batil. Oh, jadi tak boleh kamu macam itu? Boleh. Tapi jangan sampai tanpa mahar, jangan sampai kemauan mereka disebut-sebut dalam ijab kabul. Kalau saya sama-sama minat, sama-sama punya anak, si laki-laki punya anak, yang satu juga punya anak, dia penampilannya bagus, orangnya ramah tamah, di samping nampak kelihatan masih awet muda atau masih muda, yang satu juga seperti itu, akhirnya anaknya tertarik, jatuh cinta, khair, tidak ada masalah, kau nikahkan kamu, aku nikahkan kamu dengan anak aku, dengan syarat kamu nikahkan aku juga dengan anak kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini bawa anak laki-laki, ya ini bawa anak perempuan. Bapak dengan anak laki-lakinya, perempuan dengan anak perempuannya. Terus bapak dengan ibunya. Atau tertukar, bapak dengan anaknya, anak dengan emaknya. Boleh, boleh. Takkan tidak boleh. Kalau tidak jadi tidak adil. Masa bapak dengan emaknya dia? Aku dengan anaknya dia juga bapak. Tidak boleh. Itu tidak boleh secara hukum. Hukum dari mana? Hukum mengatakan boleh. Jadi kalau misalnya masing-masing ada anak, berarti itu menjadi anak tiri kepada pasangannya. Maka saya yang ada anak boleh menikahi maknya perempuan itu, dan juga dengan anak laki-lakinya atau anak laki-laki saya juga boleh menikah dengan anaknya dia. Anak sama anak papa dengan si perempuan berkenaan, atau juga anaknya dengan maknya, bapaknya dengan anaknya, terbalik, tidak masalah. Kenapa? Karena cinta itu buta. Si miskin bersama si kaya, mereka bercinta karena cinta itu buta. Itu lagu lama sekali. Ada lagu yang menakutkan, lagu-lagu yang menakutkan dahulu. Aku tak mau dikalau aku dimadu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Pernah dengar lagu itu? Oh, lama. Lagu Piramdi kan? Nggak tahu lagu siapa itu. Itu lagu itu berdosa. Lagu itu. Itu lagu dosa namanya. Minta cerai. Karena suaminya nak madukan dia. Masih ada 1001 cara untuk mengatasi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda akan bergoncang aras Allah kalau pada saat perempuan minta ceraikan dengan suaminya tanpa sebab yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis naha yang kedua, wattafaqa min wajhin akhar ala anna tasiyya syar min kalamin nafi'. Anak jariatan bikra, 3 menit, seorang wanita bikir datang menjumpai baginda Rasulullah SAW. Bikir itu bahasa kita darah perawan. Bahasa Arabnya bakarah, perempuannya bikir. Selaput darahnya disebut dengan bakarah. Bakarah sekarang sudah ada operasi selaput darah. Apakah dia jadi bikir? Tidak. Tetap saja dia sebagai perempuan janda. Yang walaupun sudah dipulihkan kembali. Jadi misalnya dia diapakan dengan kerja teknologi perobatan yang sehingga sampai mampu untuk mengembalikan selaput darah perempuan. Coba tanya budak-budak itu, paham tak? Oh, budak sekarang paham. Yang pun kecil, umur 9 tahun sudah paham tentang bab nikah kawin, mengerti mereka. Bahkan lebih paham daripada mak dan ayahnya. Ana jariatan bikra, seorang wanita pikir, maksudnya yang masih darah, datang menjumpai baginda Rasulullah SAW dan menceritakan bahwasanya orang tuanya telah menikahkannya secara paksa. Wahya wawul hal karihatun. Sedangkan dia dalam keadaan tidak suka. Kariha membencinya. Bukan membenci suaminya, tapi membenci dia dinikahkan secara paksa. Orang tua gunakan wewenang menikahkan anak tanpa restu. Qala fakhayyaraha. Maka Nabi kita suruh wanita tadi itu untuk membuat keputusan. Khayyara, Nabi kita suruh memilih apakah nak diteruskan akad di kamu atau akan aku pasah, akan aku batalkan. Jadi perempuan tadi itu ternyata menyatakan
aku restu saja, hanya ingin memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwasanya kalian itu tidak punya wewenang mutlak untuk menikahkan anak darahnya. Jadi yang walaupun pada asalnya komplit, tapi ingin menyampaikan satu matlamat, ingin mencapai pada satu matlamat, perempuan yang walaupun darah tetap juga tidak boleh dinikahkan tanpa restu. Maka ulama yang walaupun ulama itu mengatakan itu tidak syarat, tapi tetap mengatakan sunat. Kita sebelum menikahkan anak, kita istizan minta izin terlebih dahulu. Dan diingat, minta izin tidak mesti dikhalayak orang ramai. Saya tidak pasti budaya di sini seperti apa, tapi budaya di Indonesia di sebagian tempat anak perempuan duduk di tengah orang ramai. Ini katakan saja akan nikah akan berlangsung sekarang ini. Muslimat terkumpul di sana, muslimin di sini. Mempelai perempuan akan maju ke depan. Akan pegang mikrofon. Ada, pernah hadir. Begitu kan? Kita budaya di banyak masih begitu lagi. Perempuan itu akan hadir ke depan mengisytiharkan restu dan persetujuannya dengan akan nikah yang akan berlangsung. Ucapan sambutan terima kasih dulu kepada para hadirin. Dan nama saya Aninda Nata. Aninda Nata. Atau Lidiawati bin Haji Abdul Qahar memberitahukan atau menginformasikan atau menyatakan atas restu dan persetujuan saya dinikahkan dengan Hamdan bin Haji Abdul Wajud. Itu dihalayak orang banyak, betul ha? Tidak menjaga, sama sekali tidak menjaga image dan juga tidak menjaga marwah daripada perempuan berkenaan, sehingga sampai dimintakan untuk membuat penyaksian dan pernyataan seperti itu di hadapan orang banyak. Perempuan tidak mesti hadir, kalau dia tidak hadir pun akad nikahnya sudah sah. Habis terakhir qala bismillahirrahmanirrahim fakhayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan-kawan, kalau kita ikut arus, kapan akan berlaku perubahan? Kalau kita tidak berani jubun, naudzubika minal jubuni. Jubun itu bukan maknanya kiju, kijutnya penyekecut, pengecut. Naudzubika minal jubuni wal bohol, sifat kedekut dengan sifat pelit, sifat kedekut dengan sifat pengecut, kedekut dan pengecut. Kedua sifat itu diantara daripada yang Nabi kita mohon perlindungannya daripada Allah Jalla wa'ala. Na'udzubika minal ajizi wal kasal wa minal jubni wal bukhul. Nah, jadi diantara daripada perkara-perkara yang berlaku di masyarakat itu campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan pada masa keturi kawin, dan tidak dapat mengalahkan masa atau tidak dapat mengalahkan melawan arus, di mana dengan keadaan dan budaya di masyarakat kalau pada masa nikah kawin mesti nanti malamnya ada hiburan, ada ikhtilat, ada dansa, ada tari-tarian, kadang-kadang sampai pada tahap yang terkutuk ada minuman. Budaya seperti itu kalau kita tidak mulakan dengan kita, dan kalau kita tidak berani untuk melawan arus, rasa-rasanya ke depan akan lebih pengecut lagi masyarakatnya. Tidak apa-apa, saya tahu salah seorang daripada orang yang dekat dengan saya pada tu tengok pelamin lagi sedang dibuat, dia putuskan tak nak kalau pelamin itu tidak dihancurkan, aku tidak jadi kawin. Abot kata orang Banjar, abot keluarga semuanya, terpaksa mereka hancurkan pelamin tadi itu ya, terlepas daripada boleh atau tidaknya. Tapi kalau istri sudah jadi tontonan khalayak orang ramai, pengantin, apakah pengantin pakai jilbab atau pakai nikob, kelihatan dua biji mata? Nah, kalau begitu pengantin tidak nampak keseksian dan juga kecelitaannya. Justru pengantin yang pada masa bersanding itu akan nampak kecantikan, kejelitaan dan juga dengan perawakannya. Itu jadi tontonan setangguk bahasa orang Banjar, sejumlah sekian ratus ribu mata yang menonton. Itu satu perkara bid'ah ma anzalallahu biha min sultan. Kalau yang menonton itu semuanya kaum perempuan, sesama perempuan tidak ada masalah. Paling yang agak masalah itu dengan laki-lakinya. Qala bismillahirrahmanirrahim ayyuma imra'atin zawwaja waliyan fayanil awwali min umma. Sesiapa saja daripada perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali, abangnya yang di timur tengah mengawinkan, sedangkan abangnya yang ada di KL pun juga mengawinkannya dengan pilihan masing-masing, maka akan jadi istri siapa? Hati-hati, jangan buat keputusan seperti keputusan dalam film.
Udah, oke. Karena mengingat awak telah dinikahkan oleh dua saudara kalian, saudara kamu sendiri, maka mahkamah memutuskan supaya lebih bijaknya satu waktu kamu dengan dia dan malam berikutnya kamu dengan dia. Ya, kongsi ya. Ya, kongsian yang bagus ya, yang itu tadi kurang asam itu. Tidak boleh. Perempuan punya dua suami tidak boleh. Beda. Ya Arhamar Rahimin. Dari sudut mana perbedaannya? Kamu kalau berpikir lebih lanjut pun banyak perbedaannya. Laki-laki punya dua istri. Tidak ada masalah. Sementara perempuan punya dua masalah, dua suami. Banyak masalah. Apalagi kalau sampai empat suaminya. Astagfirullahaladzim. Saya bagikan misal yang tidak terlalu porno. Bismillahirrahmanirrahim. Abang juga pikir, Bang. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh begini nih. Ini masalah betul. Ini kancil, ini kereta, ini kosin, hanya cukup tuh satu orang saja. Kalau diisi sampai berempat hancur ya. Tapi sebaliknya, sebaliknya satu penumpang empat kursi nggak ada masalah. Sini, 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 sini. Coba Allah tuh Maha Hakim. Sebelum kamu terpikir ke sana, Allah dah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Pelajar jelas tak paham. Itu yang tak pernah disebut. Kali pertama kan Nabi sebut misalnya tuh baru tentang ilham barusan tadi itu. Yang Nabi biasa sebut, sebab kalau perempuan saat ketika kawin dengan empat orang laki-laki, tidak akan mungkin perempuan itu akan dapat anak kembar empat orang dalam jangka satu tahun. Tidak boleh. Tidak akan mungkin. Kalau perempuan itu punya laki-laki yang gentleman, semuanya pemuda dalam usia 25 tahun, hebat-hebat semuanya, masyaallah tabarakallah, tanpa menggunakan pembantu-pembantu untuk tenaga batin, dia sudah hebat. Pun tidak akan mungkin perempuan itu dalam satu tahun melahirkan empat orang anak. Tapi sebaliknya kalau laki-laki punya istri empat orang, dalam jangka satu tahun dia boleh punya empat orang anak. Itu diantara daripada hikmah perbedaan. Laki-laki boleh kawin sampai empat, perempuan hanya boleh satu orang saja. Tak boleh empat orang laki-laki yang menjadi suami kepada satu orang perempuan. Nah, kalau tidak paham dengan bahasa yang itu tuh, gunakan bahasa yang sebelumnya. Kalau bukan bulan Ramadan, memang saya jelaskan lebih detail sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niat itu dosa, kalau itu dosa. Nah, itu tak dosa kan? Kita misalkan saja, tapi logiknya ada. Masya Allah, tabarakallah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ayyumam ra'atin zawajha waliyan fahyalil awali minhuma. Maka si perempuan tadi itu akan menjadi istri kepada yang akad nikahnya lebih awal. Yang mana yang duluan? Tanya, Assalamualaikum. Kamu nikahkan adik kamu kapan pada waktu di Mesir itu? Hari Senin, Pak. Hari Senin. Senin. Senin yang lalu. Astagfirullahaladzim. Adik kamu juga menikahkannya juga pada hari Senin atau pada hari Jumat. Kamu nikahnya di mana? Di Masjid Azhar. Malam. Kapan? Siang Jumat, Bapak. Kalau begitu sama. Dengan adik kamu juga menikahkan kakak kamu itu pada hari Jumat. Pun juga pada masa selesai Jumatan di masjid. Atau di masjid. Nah, jadi kita katakan bagaimana, bagaimana, bagaimana. Kita putuskan. Sah yang di Malaysia, batil yang di Mesir. Kenapa? Sebab kita lebih duluan daripada Mesir. Beda waktu 5 jam. Nah, itu maknanya lil awali. Jadi kalau seandainya satu orang perempuan, kamu tiga adik beradik menikahkan kakak kamu atau adik kamu tadi itu pada masa yang sama atau di tempat yang berbeda-beda, masa yang sama atau masa yang berbeda-beda, tak kisah sebab dengan perbedaan tempat waktu juga berbeda. Dua menikahkan, kamu juga menikahkan, Fikri juga menikahkan, yang dinikahkan cuma hanya satu orang saja. Maka si kakak kalian itu, saudari kalian itu akan jadi istrinya siapa? Jadi istri yang terdahulu akad
nikahnya. Jadi jangan diputuskan bergiliran. Oke lah kalau begitu kamu duduk situ seminggu, duduk sini seminggu. Itu tidak ada seperti itu. Itu termasuk musalahah ala haram. Itu yang kita riwayatkan tempo hari ila sulhan ahalla harama. Allahu a'lam. Rabbana atina fiddunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada فسين المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى Ajma'in 10 menit ya. Qomat. Cepat sedikit.